kalau papanya lagi mau ngajarin, denger dulu lah ya. Ini Daddy lagi. Kontrol nafas di dalam air, nggak bernafas. Ya, coba lihat. 1, 2. Tunggu, Daddy. Nanti Daddy mau ajarin supaya kalau nyanyi nafasnya panjang. Ya, Daddy, tapi lihat nih, awas Daddy. Coba, ini pemanasan dulu, apa yang mau dilihat, coba. Tapi ringan dia bisa muter. Oke, sekarang Daddy mau challenge supaya kalau dengar dulu. Yes, Daddy. Kamu dengar kalau papanya lagi mau ngajarin, dengar dulu lah ya. Ini Daddy lagi. Up in a balloon. Up so high. Jadi bisa again the moon. Ada rahasianya, harus latihan nafas panjang. Oke, caranya gampang. Kayak gini, lihat Daddy ya. Daddy tahan nafas sampai sana, bisa balik lagi. Itu challenge-nya. Jadi nanti itu bikin nafasnya panjang. Ya, nanti Daddy ajarin. Ini Daddy kasih contoh dulu, supaya nafasnya panjang kalau nyanyi. Ya, harus bisa kontrol nafas di dalam air, nggak bernafas. Ya, coba lihat. 1, 2. Tunggu, Daddy. Thank you.
dalam air. Tuh. Coba lihat dong ke atas. Nah. Nanti Deo, Kakak, Bang Mimo sekuatnya ya. Sekuatnya coba siapa dulu yang try sampai sana? Yo ya. Oke, Deo dulu. Bang Mimo dulu. Bang Mimo. Sekuat apa? Sehari. Ya sini, pesertanya. Oke. Sekarang Bang Mimo coba. Bang Mimo coba supaya nafasnya kuat. Coba seberapa jauh kuatnya. Dikontrol nafasnya ya. Jangan diborosin. Oke? Okay? 1 2 Bro. Enggak ya. Apa-apa ini bukan menang kalah. Good. Wah, kuat ya. Kuat ya. Kakak dari sana biar jadi ambil dari sini. Hey guys. Iya. Hey guys, doain kakak gitu. Hey guys, doain kakak ya. Hey, Deo juga doain kakak ya. Doain Deo ya. Doain Deo ya. Biar kuat. Ah, gitu.
yuk, yuk, latihan dulu. Do gitu. One, two, three, yo. Do re mi fa sol la si do. Do si la do fa mi re do. Itu tadi latihan kita yang singkat. Itu sebenarnya pengenalan aja dalam teknik-teknik menyanyi, apalagi untuk anak kecil kita nggak boleh terlalu serius. Yang penting mereka kenal, mereka tahu, nanti mereka akan ulang-ulang terus. Kita tanamkan dulu hal-hal yang benar di dalam otaknya mereka. Kalau nyanyi itu perlu pernapasan, perlu pengenalan nada, tempo dan lain-lain. Tapi diusahakan sebaik mungkin seperti bermain gitu. Jadi tidak, mereka tuh masih harus cara untuk mengajarinya tuh harus seperti main game. Jadi seperti bermain tapi mereka mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel Judika Duma. Ya, bye-bye. Bye. Ah!